lagi bersama gembara kami, Video Solo Lukman. Hari ini bukan pasal flora dan fauna. Kita akan ceritakan tentang organ pernafasan manusia. Ini adalah kerja yang Cikgu Sains beri. Cara-caranya adalah seperti berikut. Barang-barang yang kita perlukan adalah dua balon, template paru-paru, hidung dan mulut. Template ni boleh kena print dekat Google ya, link ada di description. Selepas itu kita perlukan solar tape dan juga gunting. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula kita gabungkan straw ini. Lepas itu kita masukkan balon. Straw balon, kita mesti strawkan balon tu supaya tak tercabut. Kawan-kawan, kita mesti pastikan tiada lubang tau. Celetep syak banyak-banyak supaya tiada lubang. Yang putih selesai, sekarang yang kuning pula. Untuk pastikan eksperimen kita berjaya, kita tanyalah ibu atau ayah atau kakak atau abang untuk cek. Okey kah tidak? QC cek, mama sudah betulkan. Jadi sekarang kita boleh mulakan eksperimen. Sebelum tu kita perlu pastikan ianya tak bocor. Macam anda nak pastikan, kita tiup. Okey, ia tidak bocor. Sekarang kita perlu potong template. Sudah siap. Sekarang kita mesti tampilkan. Ini adalah hasil model dari kerja saya. Ini adalah hidung. Ini mulut. Ini trakea. Dan ini peparu. Balon ini mewakili peparu kiri dan juga kanan. Oke, jom kita uji macam mana pernafasan berlaku. Apabila kita bernafas,
hidung menarik udara masuk, lalu pergi ke trakea. Selepas itu, paru-paru akan mengembang. Selepas itu pula, apabila kita hembus, dan paru-paru akan mengecil balik. Oke, sekarang kita akan coba lagi sekali. Oke, terima kasih. Itulah hasil daripada proyek saya. Jangan lupa banyakkan membaca, main bersama, hargai alam sekitar. Jumpa lagi, bye!